Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Itu para sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya doakan saya dan sahabat senantiasa Allah jaga dan dijauhkan dari orang-orang yang zalim. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi sahabat, tadi saya sudah pantau, sudah lihat ya. Cuman saya tidak bisa mendekat sahabat di tempat dimana ritual dukun santet itu. Jadi saya tadi sudah intai, sudah lihat, kemudian saya mau dekat itu seperti terhalang ya, terhalang seperti pagar gaib sahabat. Nah jadi makanya saya langsung mulai saja labnya. Kita akan coba untuk datangi dan mohon doanya buat sahabat-sahabat semua. Ini dukun. Menurut ceritanya sahabat, dia ini kejam dalam arti dia tidak ada kata ampun ya. Makanya saya tadi sangat waspada sehingga saya harus memulai labnya ini sahabat ya. Nah, jadi buat kameramen tetap hati-hati, jangan lupa baca sholawat ya, waspada juga karena kita tidak tahu yang kita datangi ini. Kalau menurut ceritanya itu ya, kalau bahasa di suatu daerah atau suatu lokasi itu angker. Nah, jadi angker ini dalam arti ya itu tadi sakti ya. Jadi kita harus tetap hati-hati. Yuk kameramen. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu sahabat ya. Jadi itu dia tempat dia ritual menyantetnya sahabat. Saya juga kurang pasti tahu ini tempat tinggalnya atau bukan, atau hanya tempat dia ritual ya, ritual menyantet, atau tempat dia melakukan praktek santet. Ya, ini jangan di pagar gaib sekali ini sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak menjawab sahabat ya. Hentikan santet itu, Ki. Hentikan semua perbuatan santet Anda itu. Kalau Anda tidak mau hentikan, saya akan bobol pagar gaib Anda ini. Belum ada jawaban, sahabat-sahabat. Hentikan santet Anda itu. Siapa yang menggagalkan santet? Ya, saya sudah bilang tadi, suruh Anda menghentikan santet itu. Kalau tidak, saya bobol pagar gaib Anda. Saya Dang Rajo. Saya memang sudah pantau Anda dari tadi sedang melakukan santet di sini, tapi Anda pagari tempat ini. Jebolkan pagar itu jika kamu bisa. Sudah saya jebol dari tadi, ya. Sekarang saya minta Anda hentikan santet itu, atau saya buat Anda tidak berdaya. Hah? Hentikan tidak santet Anda itu? Tidak akan. Saya hancurkan tempat ritual Anda itu kalau Anda tidak mau menghentikan santet itu. Saya sudah bilang, dari tadi memang saya pantau Anda, saya minta Anda untuk menghentikan semua perbuatan Anda itu, yang merugikan banyak orang. Pergi dari sini. Saya tidak akan pergi. Tidak usah mengganggu ritual saya. Saya akan tetap mengganggu ritual Anda. Pak, Dan kita akan pergi. Hanya kamu tidak bisa diajak secara baik-baik. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda hentikan santet itu, Anda atau Anda akan menyesal dengan perbuatan Anda itu. Bismillah. Allah Akbar. Bagaimana? Masih tetap mau menyantet? Berarti Anda benar-benar sudah tidak mau diajak bertobat. Karena Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi isnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wa sa'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Allahu akbar. Bagaimana Ki? Sudah bisa saya ke sana? Saya Dang Rajo. Anda tidak perlu tahu saya punya ilmu dari mana. Pada intinya, hentikan semua praktek santet Anda itu. Anda rasakan ya, bismillah. Allahu Akbar. Anda mau menghentikan santet Anda ini? Malam-malam di tempat seperti ini, ternyata Anda mau nyantet. Siapa kamu? Kenapa ilmuku tidak mempan padamu? Insya Allah tidak akan mempan ilmu Anda itu, karena ilmu Anda itu ilmu hitam. Nah, yuk, bangun lagi. Anda tadi saya hentikan dari tadi tidak berhenti-berhenti menyantet. Memang tempat ini tempat Anda berritual atau rumah Anda ini? Tempat saya ritual. Tempat ritual. Jadi Anda setiap malam di sini? Iya. Pernah pasien Anda dibawa ke sini? Pernah. Anda mau bertobat atau tidak? Tidak akan pernah bertobat. Apa itu artinya tobat? Berapa target Anda malam ini? Korban Anda? 3 orang. Cabut sukmanya sekarang. Kembalikan. Kembalikan sukma orang itu. Korban Anda malam ini. Kenapa? Kenapa tidak dikembalikan? Tidak akan. Allah. Apalagi selain menyantet? Jual jimat? Iya. Menyesatkan orang itu, jual-jual jimat. Agak dekat aja kameramen, nggak apa-apa. Mau bertobat atau tidak Anda? Tidak ada. Buat panasan Anda ini ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la sinatu wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa la yasma'u illahu illa bihi ya la mu'ayna aidihim wa ma huwa wa la yuhiqquna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa sa'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hibbuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Allah waras sahabat-sahabat sebab panasan dia. Waras waras saya memang dari tadi mantau Anda, dari tadi melihat Anda, tapi Anda pagari tempat ini sehingga saya sulit untuk masuk. Saya akan hancurkan tempat ritual Anda ini kalau Anda tidak mau bertobat. Lumpuhkan kaki Anda ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah lama Anda menjadi dukun santet? Sudah lama? Semakin Anda melawan, tubuh Anda itu akan semakin kepanasan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula quwwata illa billah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat semua, saya akan cabut semua ilmunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 Allah Akbar. Semua ilmu Anda sudah saya cabut, ya. Saya musnahkan dari tubuh Anda. Kaki Anda saya buat lumpuh. Dan tangan Anda saya buat lumpuh. Dan sahabat-sahabat yang sebelah kanan ini ya, tangan kanannya saya buat lumpuh ini sahabat, karena tangannya ini juga yang suka menyantet orang. Akan tanam di dalam perut Anda santet itu ya. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasakan itu. Sahabat-sahabat ya, santetnya itu saya tanam di dalam perutnya. sehingga perutnya itu membuncit, lama-lama semakin besar sehingga dia ini akan merasakan kesakitan yang sangat luar biasa, sahabat. Tidak ada kata ampun. Anda saya ajak bicara dari tadi, kan Anda malah menyerang saya. Saya suruh Anda berhenti dari tadi, tapi Anda tidak mau berhenti. Masih terus saja menyantet. Sekarang Anda nikmati, rasakan itu. Itu balasan dari perbuatan Anda. Ilmunya sudah saya cabut ya, sahabat-sahabat. Tempat ini akan saya pagari sehingga dia tidak bisa keluar dari tempat ini sebelum dia bertobat, sahabat. Bismillah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum Tetap tidak mau bertobat Anda? Tidak. Tidak. Oh ya sudah. Nah, Anda rasakan perut Anda itu akan semakin membesar ya, dan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Itu santet Anda sendiri itu. Saya tanam dalam perut Anda. Nah, ilmu Anda sudah saya musnahkan. Jadi Anda tidak bisa menyembuhkan itu. Yang bisa menyembuhkan itu hanyalah tobat. Ya. Kalau Anda istiqomah tobat, berhenti menjadi dukun santet, insya Allah Anda akan sembuh dengan sendirinya. Ya. Lumpuh kaki Anda itu akan sembuh dengan sendirinya. Ya, kameramen, kita tinggal saja. Orang seperti ini kita tidak usah kasihani. Nah, itu suatu balasan buat dirinya. Alhamdulillah rabbil alamin, sahabat-sahabat semua. Santet, dukun santet ini bisa saya lumpuhkan, hancurkan, kita buat lumpuh dia, ya. Dan santetnya saya kembalikan ke tubuhnya. Saya tanam dalam perutnya. Tempat itu sudah saya pagari, sahabat-sahabat. Coba disorot aja kameramen. Nah, jadi tempat ini sudah saya pagari sehingga dia tidak bisa keluar. Dia bisa keluar dari tempat itu ketika dia sudah benar-benar bertobat. Ya, itu sebagai penjara buat dirinya. Balasan atas perbuatannya selama ini ya, menyantet banyak orang. Yuk kita terus saja, kita tinggal saja dia seperti itu. Oke sahabat-sahabat semua, mungkin video ini saya akhiri dulu. Sampai di sini pesan saya buat sahabat-sahabat semua, tetap istiqomah dalam ibadah, jalankan sholat 5 waktu, amalkan sunnahnya. Insya Allah sahabat, ketika sahabat istiqomah dalam sholat 5 waktu dan mengamalkan sunnahnya, segala sesuatu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita senantiasa selalu dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga di kehidupan kita di dunia ini kita selamat dari perbuatan-perbuatan zolim, perbuatan-perbuatan dosa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga sahabat-sahabat semua menjalankan apa yang saya sampaikan buat sahabat-sahabat semua, agar kita selamat di dunia dan akhirat, sahabat ya. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.